Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya nak buat ini meatball ayam. Rindulah masakan Indonesia kan kadang-kadang buatlah sendiri ini meatball ayam. Nanti kita mau makan sama sos cili sama kicap aja lah, sambal kicap aja. Masalahnya adanya macam gitu, kalau kak sana kan macam-macam ada beli buat, kak sini adanya macam gini. Rindulah, rindu rasanya dengan masakan ini. Sekarang nih ayam, nanti saya blender sini, anu copo sini. Ini ayam, ayam dada setengah kilo, tepung tapioka 175 gram, telur 1. Ini Royco 1 sudu makan, bawang putih goreng 1 sudu makan juga, terus air ais batu ini 250. Ini ada bawang goreng merah, merica bubuk, bawang putih saya tambah 2, sama ini garam. Saya blender dulu. Blender dulu nih, sama telur sama air aja. Ya blender ayamnya dulu. Ayamnya tadi dah halus, saya masukkan tepungnya separuh dulu. Lepas itu bawang putih goreng, bawang merah goreng, merica bubuk, bawang ini sama garam sekali. Ini Royco. Ini sekejap aja. Kita kaul dulu sambil tambahkan lagi tepungnya sedikit-sedikit aja. Ya, ini teman-teman jadinya. Nah ini ini jadinya. Saya pakai sarung tangan apa plastik, so plastik nih. Ini air sudah panas, kecikkan, tak boleh panas sangat. Kita cetak dulu ya teman-teman ya. Sekejap. Oke teman-teman, dah siap. Abang Iswan tepuk aja. Dah siap nih, dah masak. Kita makan sama sambal kicap sama sos cili aja. Pakai apa-apa pun boleh lah kalau dah ini dah siap nih. Selamat mencoba kalau mau, kalau suka. Jangan lupa ya subscribe, share dan komen. Dia dah masak, cakap dah masak, dah siap, dah tepuk-tepuk nih. Nak makan. Cakap nak makan nih. Saya like, komen. Kebaikan anda akan dibalas sama Allah. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.